ngapain sih, Kang? Olahraga? Enggak, biar kayak di reverse-reverse gitu. Iya, apaan sih? Lagi ngapain sih, Kang? Hah? Lagi ngechat tuh, ngechat. Ngechat apaan? Tembok itu handphone. Chatting. Ngapain sih? Katanya chatting tapi nggak ada ngetik-ngetiknya. Gue chattingnya begini, digeser-geser. Oh, gitu. Tadi chatting sama siapa? Kejebak dia di sini, Neng. Oh, udah keluar sekarang, Kang. Chatting sama si Mbak. Ngapain kejar-kejar sama si Mbak? Ini tempat makan, itu harus ngechat dulu, Neng. Harus janjian dulu sehari sebelumnya, karena ini tempatnya spesial. Mbak, sudah disiapkan? Ya, sudah. Silakan. Makasih ya, Mbak, ya. Lu teriak-teriak dari tadi. Geser kamera lu ke sono. Ih, ada yang motong-motong. Lu enggak malu teriak-teriak dari tadi? Oh, ini teman-teman Kang Pepi. Enggak, ini adalah orang-orang yang akan menyiapkan segala sesuatunya dan satu Neng yang paling penting. Di sini tidak ada menu. Mas, pokoknya mau makasih aja, Mas, ya. Makasih. Iya. Sepenuhnya kita menyerahkan nasib kita sama chef. Nasib? Nasib kita Mas, mengenai perut. Woi. Menu pertama. Sebentar, Chef. Tadi enggak pesan batu, Chef. Kita bukan burung dara loh. Astaga, menunya tuh ini, Neng. Pikir ini bagian dari menu Cafe B. Oh, bukan. Ini bukan. Saya kira batu direbus sampai lembek, Neng. Cantik ya? Iya. Ini untuk apa istilahnya, Chef? Ini amush bush kita. Amush? Amush bush. Amush bush. Jadi untuk before appetizer kita. Sebelum appetizer. Jadi sebelum appetizer itu masih ada lagi. Amush bush namanya. Baru tahu kita, lo amush bush. Truffle. Iya. Jadi ini menunya namanya taste of all. Jadi untuk taste of all. Truffle-nya kerasa banget ya, Pak. Kayak itu enggak bisa dimakan. Oh, enggak ini. Chef, ini makannya gimana, Chef? Di sendok langsung? Boleh di sendok langsung. Gue nggak bisa ngomong nih apa ya. Yang pasti juicy, fresh. Fresh-nya? Terus enak gitu ya, Kang? Creamy, creamy dari ini apa ini, Chef? Itu parsnip. Jadi untuk menu ini kita namain scallop meets parsnip. Jadi untuk scallop meets parsnip ini kita menggunakan scallop yang kita pensil dan kita basting menggunakan thyme dan butter. Dan untuk puree-nya kita menggunakan parsnip. Kayak lobak gitu juga, Kang? Iya, hampir kayak lobak. Ini udah, Chef? Iya. Oh, masih ada? Masih ada lagi. Disitulah seninya, Neng. Kalau osamase. Apa? Omakase. 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 Semuanya piringnya hangat ya, Chef, ya? Iya, supaya kita menjaga temperatur makanan juga. Selanjutnya. Kayak ini ya, prosesi ya. Ini apa? Tadi kan yang pertama apa? Amush. Terus yang kedua tadi? Yang kedua, scallop meets parsley. Itu appetizer? Itu appetizer. Hot appetizer. Ini? Kita masuk ke hot appetizer. Next course, kita punya King of the Sea. King of the Sea? Ini? Iya, ini King of the Sea. Jadi untuk main dish-nya kita menggunakan lobster. Dan kita butter poach. Dan kita berikan apple sabayong sebagai saus. Dan untuk crispiness-nya kita menggunakan parmesan. Yang pasti ini pasti semuanya fresh ya? Iya. Ini crunchy-nya dapat juga. Fresh dari lobster-nya. Sama ada sensasi air gurih, asam, manis. Ini apa lagi nih? Ini next course kita ada di sini.
Wow. Apa tuh? Truffle. Wah. Wow. Wow, the first time lihat bentuk yang asli. Wow. Oh my god, this is so cool. Satu kehormatan buat kita bisa mencoba truffle-nya langsung. Wow. Oh, itu tuh jamur truffle. Ini biasanya mencarinya tuh dengan menggunakan bantuan dari anjing ya, biasanya ya. Anjing beagle biasanya. Dia lebih ini, lebih tajam penciumannya. Karena dia terkubur, Neng, di dalam tanah. Dan musim-musim tertentu, Neng, itu ada namanya, itu truffle yang sangat mahal. Namanya apa sih truffle? White truffle. White truffle. Ini apa? Black? Kalau kita black. Kita black yang panennya saat summer. Oke, next course kita punya sage cheese. Ini apa dulu, Sep? Ya, next course kita punya sage cheese. Oh, sage cheese. Ya, sage cheese. Jadi untuk sage cheese ini kita menggunakan ravioli yang kita stuffing dengan mascarpone cheese. Mm-hmm. Dan untuk sausnya kita menggunakan cheese fondue. Dan untuk foam kita menggunakan cheese fondue. Oke. Okay. Ya, it's all about cheese. Dan untuk di atasnya kita berikan toppingnya truffle fries. It's all about cheese. Gua nggak bisa ngomong kayak ini. Udah pasti ya, nah, Brio. Perfecto, magnifico, menah. Suara lu ampun, ih, lama-lama ganggu. Parah. Maaf ya, Mas, ya. Kita ngobrol, yuk. Iya.